يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Oke, Piala Dunia tadi malam ya sudah dibuka di Qatar. Dan pertandingan pertama Qatar mengalami kekalahan 2-0 atas Ekuador. Ada yang menarik dalam pembukaan acara tadi malam, opening ceremonial FIFA World Cup 2022, ketika Morgan Freeman ya hadir bersama dengan Ghanim Al-Mumtah, seorang disabilitas asal Qatar, tampil di acara pembukaan. Bagaimana kemeriahannya, kita saksikan dari reaksi videonya sejenak. Ya, ini Morgan Freeman datang. Saya mendengar sesuatu yang baru, bukan hanya musik, tetapi juga panggilan untuk perayaan ini. Semua sangat baru, semua saya sebut sebelumnya adalah tanah yang tampaknya menjadi kekacauan dengan keluarga. Ya, maksudnya mungkin karena Timur Tengah ya, dilanda berbagai perang, antara pernah terjadi di tahun 80-an, perang antara Irak dan Iran, juga terjadi perang antara Irak dan Kuwait yang melibatkan Arab Saudi, dan tentunya melibatkan Amerika. Dan terakhir adalah Yaman ya, Yaman juga terjadi perang oleh Shia Houthi, juga terjadi perang antara ya Amerika memerangi Irak dengan alasan ya bahwasanya Irak mempunyai senjata pemusnah massal, namun itu tidak terbukti sampai sekarang. Malah mereka mengeksekusi Saddam Hussein, tapi senjata pemusnah massal itu tidak pernah terbukti sampai sekarang. Padahal yang jadi kekacauan sebenarnya adalah, menurut kami ya, adalah Amerika. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia pembacaan ayat Al-Qur'an. Ya, dari pernyataan Morgan Freeman dijawab oleh Ghanim Al-Mumtah. Maksudnya kami mengundang seluruh dunia dengan tampilan yang berbeda. Dan dia menjawab dengan sebuah ayat. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Kita dengarkan opening ceremonial tadi malam. Bahwasanya kita bisa bersatu dengan toleransi di dunia ini. Pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh kedua orang besar ini, aktor yang udah berumur 84 tahun dari Amerika, ya seorang tokoh juga dari Ghanim Al-Mumtah, menyampaikan pesan perdamaian ke seluruh dunia yang dibacakan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum innallahi atskakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sini orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Ya, itu dia kemeriahan pembukaan World Cup 2022 Qatar. Pesan perdamaian disampaikan oleh kedua tokoh ini. Kita harapkan Piala Dunia ini berjalan lancar dengan juara adalah yang terbaik. Demikian video reaksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.